Keempat, kegiatan ini bikin Anda lebih produktif pada saat social distancing. Ilmuwan Albert Einstein pernah berkata bahwa banyak ide luar biasa berasal dari sebuah imajinasi dan jangan ragu untuk menggunakan imajinasi Anda. Kata tersebut seolah menjadi pecut bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan walaupun work from home. Malah dengan keadaan seperti ini kita bisa mengasah skill untuk menjadi lebih kreatif. Caranya Anda cukup memanfaatkan internet untuk belajar dan mengasah sesuai kemampuan yang ada. Sebagai referensi, berikut beberapa cara agar Anda bisa lebih kreatif. Yang pertama, asah skill editing video. Bosan mengisi waktu di rumah, Anda bisa membuat tutorial video simple memasak, make up, video unboxing, atau DIY yang bisa Anda share ke media sosial atau channel YouTube Anda. Sekarang melakukan editing video pun sangat mudah, cukup bermodalkan smartphone. Berbagai aplikasi editing video juga sudah banyak yang free dan bisa dioperasikan lewat smartphone. Anda bisa mulai dari Adobe Premiere, aplikasi InShoot, Viva Video, dan masih banyak lagi. 2. Membuat preset edit foto. Mungkin semua orang setuju bahwa sebelum foto diupload ke media sosial, perlu ada sentuhan editing pada foto tersebut. Hal ini bisa menjadi cara untuk mengasah kemampuan Anda editing foto. Apalagi saat ini sudah banyak orang yang menjadikan skill editing foto mereka untuk menghasilkan uang tambahan. Hanya cukup modal kemauan mengulik aplikasi dan smartphone. Berbagai aplikasi editing foto juga banyak yang bisa Anda gunakan seperti Lightroom, VSCO, Snapseed, dan lainnya. Untuk mencoba, Anda bisa edit foto lama Anda dan jangan takut bereksperimen dengan tone warna. 3. Memasak. Sebelumnya mungkin Anda tidak bisa masak karena padatnya waktu bekerja. Kini Anda bisa memanfaatkan waktu di rumah saja untuk mengasah kemampuan masakan Anda. Untuk mencari resep makanan dan inspirasi memasak, Anda bisa mencarinya melalui internet dan situs-situs resep pilihan. Setelah masakan Anda jadi, tidak ada salahnya untuk membaginya melalui media sosial agar teman dan keluarga Anda terinspirasi untuk membuat makanan tersebut. Yang terakhir, asah kreativitas dengan aplikasi permainan. Dalam masa saat ini tidak ada salahnya Anda mencoba berbagai aplikasi permainan yang ada di smartphone Anda. Pilihlah permainan yang bisa mengasah otak. Sebagai contoh, permainan yang memilih tokoh-tokoh dunia, mengasah strategi, atau mengasah kecepatan otak berpikir. Bermain game sesaat di tengah aktivitas bekerja atau belajar di rumah juga bisa menghilangkan stres. Anda juga bisa mengajak teman dan keluarga untuk bermain bersama secara online. Itulah 4 kegiatan yang bisa bikin Anda produktif pada saat social distancing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.